Munafik ni dia nampak Islam tapi sebenarnya dia tidak Islam. Dia ragu di dalam. Dia tak yakin dengan Nabi. Kita panggil anak-anak lah, makan dalam. Hak ni payah. Ada pohon jenis kafir jelah ni, semua berala ni mudah. Hak ni hak yang bersama orang Islam, ada sekali, semaya sekali, duk puasa sekali. Tapi mereka ini adalah musuh Islam daripada dalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي التميم الخير نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفارة والاستفارة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين أما بعد إن شاء الله pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi nikmat-nikmat yang banyak pada kita, alhamdulillah. Semoga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita guna sebaik-baik insya-Allah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan tadabbur ayat ke-16 daripada surah Muhammad juzuk ke-26, surah yang ke-47. Mempunyai 35 ayat. Sekarang ni kita berada pada ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yastami'u ilayka حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم صدق الله العظيم آيات 16 Allah SWT berfirman, wa minhum, dan di antara mereka, man yastami'u ilaika, mereka yang ada yang yastami'u, ada orang yastami'u ilaika yang ia mendengar kepada engkau, hatta idha kharaju min indika, sehingga apabila mereka keluar dari sisi kamu Muhammad, qalu, mereka berkata, lilladzina utul ilma, bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang kitab Allah, madza qala anifa, apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sekejap tadi. Ulaika alladhina tab'a Allahu 'ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang ditab'a. Tab'a ni makna cop. Allah Taala cop. Tab'a Allahu 'ala qulubihim, Allah cop di atas hati-hati mereka. Mana Allah Taala tutup pintu.
tutup pintu hati. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikut hawa-hawa nafsu mereka. Ha, baik, ceritanya macam mana ni, tak payah ayat ni. Wa minhum, di kalangan orang-orang kafir ini. Wa minhum ay al-kuffar, di kalangan orang kafir ini, di kalangan mereka ni ada man yastami'u ilaika, mereka yang mendengar khutbah jemaat. Wahum al-munafiqun, iaitu orang ini adalah orang munafik. Munafik ni dia nampak Islam tapi sebenarnya dia tidak Islam. Dia ragu di dalam, dia tak yakin dengan Nabi. Kita panggil anak-anak lah, makan dalam. Hak ni payah. Ada pohon jenis kafir jelah ni, semua berala ni mudah. Hak ni hak yang bersama orang Islam, ada sekali, semaya sekali, duk puasa sekali. Tapi mereka ini adalah musuh Islam daripada dalam. Dia panggil munafik. Jadi di antaranya, di kalangan orang kafir itu ada yang munafik. Jadi orang munafik ini, mereka ini wahum al-munafiqun. Mereka ini mendengar yastami'u ilaika, mendengar khutbatul jemaah, khutbah jemaah, dengar dengar khutbah jemaah. Tetapi sehingga hatta idza kharaju min indika, ketika mana mereka telah keluar daripada majlis tadi, hadut Nabi duduk khutbah, Nabi duduk sampaikan tu, mereka bila keluar, mereka ni qalu lil ladina utul ilma li ulama sahabah. Mereka pun bila keluar, mereka akan jumpa, bertanya kepada orang yang ada ilmu pengetahuan berkaitan dengan agama ni, iaitu li ulama sahabah, di kalangan para alim ulama daripada sahabat. Siapa dia di antaranya? Abdullah bin Mas'ud wa bin Abbas. Istihza'an. Jadi dia ni bila keluar daripada khutbah tadi, majlis apa panggil, penyampaian ataupun majlis ilmu lah, khutbah majlis ilmu juga. Bila keluar ni, mereka pergi jumpa dengan Ibnu Abbas, dengan Ibnu Mas'ud. Kita panggil Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Dua-dua ni sahabat Nabi. Yang mana mereka ni di antara orang-orang alim di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Jadi bila mereka pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas ni, istihzaan. Cara dia panggil, kalau bahasa Kelantan panggil menganyi. Perli. Mempermain-mainkan. Maza qala Anisa. Dia kata kalau bahasa kita tak, Muhammad duk babek ke apa tadi? Duk babek ke apa tadi? Dia pergi dalam keadaan, bila soalan dia lontar tadi, soalan nak mempermain-mainkan, nak merendah-rendahkan. Apakah yang dikatakan sebentar tadi? Padahal dia ni, dia ada sekali tapi dia, dia boleh lagi dia tanya. Qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa. Apa yang telah dikatakan sebentar tadi dan khutbah tadi? Jadi Ibnu Katsir ada berkata, Allah mengkhabarkan berkaitan dengan kebodohan dan juga kelemahan fahaman orang-orang munafik. Padahal dia ada sekali. Nak ceritanya bodohnya, dia dengar sekali apa yang disebut oleh Nabi, tetapi mereka ni sedikit pun tak faham, dan buat-buat tak faham, dan tak nak faham. Dia tak nak faham, buat-buat tak faham, dan dia tak nak faham. Bila mana keluar, dia tanya pada para sahabat, apa yang telah disebut oleh Muhammad tadi.
Jadi akal tok mereka ni dia panggil akal yang mana mereka tak nak fikir, eh, dan tak nak ambil tahu. Dan berkata juga apa ni, telah menceritakan oleh Muqatil bahawasanya Nabi SAW berkhutbah. Dan ada khutbah tadi, Nabi mencelah dalam khutbah Nabi tu. Atau dia buat tak tahu tu. Kena atas batas hidung. Tapi dia buat tak tahu. Lepas tu dia tanya sahabat-sahabat tadi. Nabi mencelah orang-orang munafik. Seolah-olah Nabi ni tahu ada orang munafik. Di kalangan orang Islam ni pada masa tu Nabi celah, Nabi kutuk orang-orang munafik dalam khutbah Nabi. Jadi bila mana Ibn Abbas ditanya, Abdullah bin Mas'ud tanya, maka Abdullah bin Mas'ud mengadu kepada cerita kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas kata, aku pun dia mari tanya juga soalan tu. Puak-puak ni mari tanya juga soalan. Dia pergi temu dengan Ibn Abbas, dia tanya. Temu dengan Ibn Mas'ud, dia tanya. Jadi Ibn Mas'ud dengan Ibn Abbas ni, bila dia temu dua ni, mereka ni sebut, tadi soalan ni, hak dia mahu tu mari tanya juga. Mari tanya, dua-dua ni kata, dia mahu tu mari tanya. Jadi Allah SWT ceritakan bahawasanya munafik ini, orang-orang munafik ini, ulaika alladhina taballahu ala qulubihim. Itulah orang-orang yang telah Allah SWT cop tutup hati mereka. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka ikut hawa nafsu mereka. Allah Taala tutup dah. Allah SWT tutup oleh kerana mereka duduk mengejek-ejek dan tidak buat, tidak tahu dan tidak nak tahu. Maka Allah Taala sebut ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Allah Taala kata Allah Taala dah tutup dah hati mereka tu. Royaklah, royaklah apa pun Allah Taala tutup. Ayah dah. Bila dah Allah Taala tutup hati ni, masya-Allah. Marilah orang lebah mana, alim mana ni, sehingga duduk depan dia ni, duduk depan mereka ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uginya mereka, mereka sempat bersama Nabi, mereka sempat mendengar ucapan Nabi, mereka hidup orang panggil sama dengan Nabi, tetapi mereka tak ambil peluang. Kita ni jauh dengan Nabi, rindu kita pada Nabi. Jadi mereka ni tak ambil peluang. Walaupun duduk dengan Nabi dah, sesama dengan Nabi dah, dengar sendiri dah, tengok dah batas tubuh Nabi, Allah Ta'ala dah tutup dah, tutup dah hati mereka. Istilah dia kata, aku ni munafik dulu, kini dan selama-lamanya. Tak, dari ayat tu tak ada apa. Allah, patut-patutnya bila bersama Nabi, rugilah. Ini peluang Allah Ta'ala bagi. Patutnya hidayah tu dah ada dah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, inna hadayna husabil, imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala hantar hidayah tadi, tunjuk jalan hidayah. Dengan hantarnya Nabi, hantarnya Quran. Kita hari ini, adanya Quran, adanya hadis, adanya para alim ulama. Tapi kita tak ambil peluang, rugilah. Jadi tuan-tuan semua, ini di antara yang Allah Ta'ala labelkan orang yang munafik ni. Allah SWT sebut mereka ini adalah mereka yang telah dicop hati oleh Allah Ta'ala. Allah tutup dah hati mereka. Kita dah lagu mana pun, dia tak dengar dah. Alhamdulillah. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Ayat ke-17, Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang dapat hidayah. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا, dan orang-orang yang dapat hidayah. زَادَهُمْ هُدًى,
mereka ini Allah SWT tambah lagi hidayah kepada mereka. Dah dapat hidayah dah, Allah Taala tambah lagi. Allah Taala tambah lagi. Beriman dah, Allah Taala tambah lagi iman, tambah lagi iman. Dah berilmu dah, Allah Taala tambah lagi ilmu, tambah lagi ilmu. Ha, sebab apa? Sebab mereka tadi ada kesedaran. Dan Allah SWT wa atahum taqwahum, dan Allah Taala memberikan kemudahan kepada mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Taala bagi lorong ke mereka. Kok daripada semalam malah bila lemon ni dapat ilmu, orang beriman ni bila mereka dapat ilmu, tahu contoh-contoh. Dapat tahu ilmu. Kalau tak mengaji tak tahu. Kelebihan tertentu. Maka orang panggil lagi menimbulkan minat. Oh, ada kelebihan ni, baca ni, surah ni ada kelebihannya. Ayat ni ada kelebihannya. Amalan ni, zikir ni ada kelebihannya. Ini pahalanya. Bila dengar tahu macam tu, dia pun rasa lebih nak buat amal. Macam seperti mana orang tak tahu fadilah selepas daripada sembahyang 5 waktu baca ayatul kursi. Ayatul kursi itu selepas solat 5 waktu maka sunat kita baca. Kalau tak baca tak ada masalah, tapi rugi, sebab jaminan orang yang baca ayat kursi selepas sembahyang ni dia tertahan daripada masuk syurga sebab belum mati. Kalau dah mati, masuk syurga. Itu tawaran hebat daripada Allah SWT. Jadi sekarang tak boleh masuk syurga sebab tak mati. Kalau baca ayat kursi selepas semuanya, jangan tinggal. Lorak-lorak mana, bila-bila berjalan pun baca. Sebab kita tahu kelebihan dia. Kadang-kadang kita tahu sangat, kita malah nak buat. Dan orang tak tahu, lepas pada semaya tu tak ada zikir apa, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, dia tak baca, rugi. Sebab apa? Itu tawaran pada ketika selepas semaya baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar tu 33, 34 tu fadilat dia apa? Dia fadilat dia Allah Ta'ala kampurkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Nah, itu offer masa tu nak baca selepas semaya tu. Jadi kalau kita tak baca, kita rugi. Sama lagi bila kita zikir, di antara zikir-zikir yang besar pahala, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi warida nafsihi wa zinata arsihi wa midad kalimatihi. Jadi kalau kita tak buat, rugi dah. Sedangkan benda ni memang diajak oleh Nabi, pahala-pahalanya berlipat kali ganda. Sama juga dengan qul huwallah. Qul huwallah tu kita baca 3 kali sebuah Quran. Qul ya ayyuhal kafirin baca 4 kali sebuah Quran. Surah Al-Zalzalah iza zulzilatil ardu zilzalaha baca 2 kali sama dengan sebuah Quran. Surah Yasin baca sekali sama dengan 10 kali khatam Quran. Jadi kita tak baca. Dia panggil apa? Kelebihan-kelebihan tertentu. Mungkin dengan sebab kita tak baca tadi, kita tak perlu dia sebab kita tak tahu kelebihan dia. Tetapi kalau kita tahu kelebihan dia, maka mesti kita rasa nak aman. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, وَالَّذِينَ تَدَوْا, orang yang dapat hidayah tadi, زَادَهُمْ هُدَى, kami tambah lagi hidayah. Tambah lagi. Bila masuk ilmu, tahu. Ni kelebihan mengaji. Mengaji lepas ngari ada kuliah, lepas subuh ada kuliah. Kalau kita berkelapangan, kita ruangkan masa. Kalau kita tahu kelebihan itu, maka kita usaha. Mungkin lepas pada subuh kita tak ada belakang, lepas ngari ada masa tu lepas ngari. Kecuali kita ni hijau. Ada pernah melihat orang hijau, dia tunggu sebelum subuh. Dia tunggu sebelum subuh. Waktu subuh ni dia duduk atas kereta. Siapa pejabat kelapai.
Dalam perjalanan waktu untuk nak semayang subuh tu, dia duduk atas kereta untuk sampai tempat kerja. Maka dia pun balik rumah. Bila dia balik rumah, pukul 5.30 dia turun, pukul 6.30 jam, pukul 7.30 jam, dalam perjalanan ni, sampai rumah pukul 8 juga, 8.30. Mana waktu tu, waktu mana? Waktu maghrib. Waktu maghrib, KO. Waktu subuh pun, KO. Bila nak pergi kuliah, tak ada. Nak pergi tambah ilmu dia, tak ada. Tak ada tambah ilmu. Ha, jadi, kalau jenis lagu ni, tak ambil peluang. Tak ambil peluang. Ada yang boleh lihat, kalau ni kita tempat-tempat bandar-bandar raya lah. Ada cerita, dia kata, dia ni oleh kerana nak jaga semaya, rasa dia jaga, dia balik rumah, turun dari pejabat dia selepas daripada semayang maghrib. Sebab apa nak jaga semayang tadi? Kalau dia turun sebelum maghrib, maka duduk atas kereta dah dia sampai ke isyak dulu. Nunggu mana-mana raya ni, kau lupa mana. Nah, kita ni kira alhamdulillah, tidak sesibuk itu, dan tu nikmat. Kalau jam pun sekejap saja sempat dengan maghrib. Kita nak pergi dengar. Sekejap saja maghrib isyak ni tambah ilmu. Kalau kita tahu majlis ilmu tu besar, maka kita akan pulun dia. Kuliah-kuliah tu, di antara kuliah-kuliah telah pengajian. Nak kata kita nak duduk pondok, macam budak tafih tak ada. Umur kita dah meningkat, ada komitmen lain, tak boleh nak buat lagu tu. Tak boleh nak buat. Kalau kita buat lagu tu, selerok keluarga kita. Khabar-khabar raih, mana ayah pondok? Mana masuk pondok ayah? Lepas tu, anak nak makan apa? Ayah terpaksa nogeh. Nogeh lah cara lagu mana. Kena ada dia ada kerja dia tu. Kena cari kerja kau tu, kerja kau ni. Tiba-tiba, anak 7-8 orang ni, tak tahu terabur, tak tahu mana. Makan minum tidak terurus. Keselamatan tidak terurus. Kenapa? Kerana ayah tadi, pergi masuk pondok. Dia tak ada masalah nak masuk pondok. Uruskan anak-anak. Selamatkan anak-anak. Makan minum, keselamatan, tempat tinggal, ngaji, pakaian, apa semua. Gilah nak pergi. Hatta nak kita beli 40 hari, tak ada masalah. Itu kena uruskan. Sebab ada pernah berlaku. Tidak semua ni. Hok tak baik, kita bayar hok tak baik. Nak kena nak baiki. Dia keluar 40 hari. 40 hari lepas keluar. Anak rumah demek. Duit nak pergi klinik tak ada. Kenderaan bini tak pandai bawa kereta. Nyusah ke orang lain. Kecuali kita dah harta dah. Ni pak saudara dia terus jaga. Ni duit belanja. Bini nak beli beras pun tak ada. Lepas tu dia minta dengan jiran-jiran. Ni dia panggil tidak bertanggungjawab. Tak pandai nak mengatur. Memang kita nak amal. Kita nak amal, kita nak ilmu. Tetapi kita ada tanggungjawab lagi. Maka pandai-pandailah kita timbang-timbang. Jadi tuan-tuan semua, Allah Ta'ala janji. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang dapat hidayah, Allah Ta'ala janji untuk tambahkan lagi hidayah kepada mereka. Dan memberikan kemudahan kepada mereka menjadi orang-orang yang taqwa. Jadi mudah. Sebab apa? Sebab kita tu nak berubah. Nak berubah ada kesedaran. Tuan-tuan semua, kita ni umur makin meningkat. Umur makin meningkat. Sepatutnya dengan umur-umur kita ni, kita kena banyak zikir, kita kena banyak majlis masjid. Umur kita ni. Umur hamba. Umur tua-tua. Bukan umur kita ni makin banyak nak sepak bola. Umur kita ni makin banyak nak tebas badminton. Kita bimbang masa kita sepak bola pada tu kita mati. Kita bimbang begitu. Kita bimbang masa kita main badminton tu, kita tengah tebas badminton tu, gop mati. Baiklah kita orang panggil main boleh, koda-koda, buat apa perlu. Boleh. Tapi bukan itu utama. Kita usaha. Zikir, pergi masjid, baca Quran. Duduk dalam keadaan, orang panggil majlis ilmu. Kita cuba. Orang panggil tinggal lah mainan-mainan. Memang harus.
Tetapi janganlah kita utamakan siapa ke kita tak ada. Malam ni main badminton, malam esok main sepak takraw. Malam esok futsal. Lepas tu kok tambah ilmu bila? Dak ah, ngos hari kerja dah. Nah. Antara maghrib isyak tu dah curi masa. Jadi tuan-tuan semua, ini janji daripada Allah SWT pada ayat yang ke-17. Kita lihat pada ayat yang ke-18. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata antiya Fahal yanzuruna illa as-sa'ata antatiyahum baghtah Faqad jaa ashratuha فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ tidak ada fahal yang zuruna. Nampak macam soalan. Maksud dia apa dia? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat. Yang mendatangi mereka secara tiba-tiba. Sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka adakah gunanya mereka dapat peringatan jika kiamat itu sudah mendatangi mereka? Tak ada. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat. Yang mana hari kiamat ni bila dia mari, dia tak ada tunggu orang dah. Kiamat ni bila dia mari, dia tak ada tunggu dah. Standby berlaku dia. Nak kiamat dah ni. Dahlah. Mereka kata, standby belakang ni nak tiup dah seruling ni, tak ada. Katanya Nabi SAW dalam hadis berkaitan dengan tugas Israfil ini. Masa sekarang ni Israfil tengah letak seruling dia di mulut dah sekarang ni. Bila lama dah dengan dahinya merah duk tunggu bila Allah Ta'ala kata tiup. Maksudnya kiamat ni akan berlaku. Tetapi ada tanda-tanda dia. Dan tanda-tanda yang kecil ini kita sudah lihat banyak dah sudah tanda-tanda yang kecil. Cuma tanda-tanda yang besar tu kita tak nampak lagi. Di antaranya apa? Imam Mahdi. Ya'juj Ma'juj. Keluarnya Dajjal. Itu tanda-tanda besar tu. Tanda-tanda kecil, banyak dah, habis dah tanda-tanda kecil ni. Kita kata tanah harap, gersang, tumbuh pokok, subur, hijau, berlaku dah tu. Banyak dah tanda-tanda kecil yang disebut oleh Nabi SAW, banyak dah sudah berlaku. Jadi, orang yang kafir ni, orang yang munafik ni, mereka ni duk tunggu-tunggu. Duk tunggu, tak nak beriman. Duk nak tunggu, akhir sekali mereka akan bertemu dengan suasana kiamat. Suasana kiamat. Kalau hok mana tak ada dengan kiamat, tak ada dengan kiamat, dia mati dulu. Itu tak ada. Maksudnya dia mati dulu. Tapi, bila bangun daripada kubur, mereka akan menyesal. Dia kejutan. Bagi mereka bila masuk dalam alam barzakh menjadi kejutan bagi mereka. Kita ni tuan-tuan semua, kita ni kalau contohlah, contoh Allah SWT hantar malaikat Israel. Israel mari cabut nyawa kita. Malaikat Israel nak mari mari cabut nyawa kita, agak kita kejut tak? Kejut tak? Kita kejut pun dia tak suka kejut orang kafir. Sebab kita kejut tu kejut takut, gerung. Tetapi kita sudah tahu dah. Ini malaikat malakul maut nak bangi cabut nyawa yang kita telah beriman dah. Hok ni ni hok tidak beriman, tak percaya, tengok-tengok malakul maut cabut, mari cabut nyawa. Hak tu yang tak nak keluar tu. Tak nak keluar, tidak dapat nak menerima hakikat kematian. Orang beriman ni dia tahu dah. Kok mana pun dia akan mati. Duk dah ada beringat-beringat, taubat sama, zikir sama. Bila mari nya malakul maut, hok ni hok duk mengaji selama kini ni.
Duduk percaya selama kini. Malakul maut kata terbit dah. Oh, kena terbit, tak usah terbit pun. Dah dah. Allah Ta'ala nak bagi ampun dosa kamu. Allah Ta'ala nak bagi redha. Nak terbit? Oh, nak. Sebab tu bila keluar roh orang beriman ni dengan cara tidak sedahsyat toksinya orang kafir ketika mati. Ha, ketika itu tu nampak terkejut mereka ni. Ha, sama juga kalau yang sempat zaman kiamat, masa kiamat depan mata, ne? Ha, maka mereka akan terkejut. Terkejut. Oh, kiamat. Kalau orang beriman tak terkejut dah. Kiamat Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran. Ha, maka sebab itulah tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni, badiru bil amali sab'an hal tantaziruna illa faqran musian aw ghinan mutghiyan aw maradan musidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan aw dajjal fasyarru ghaibin yuntazaru aw sa'ata fasa'atu adaha wa amar. Nabi kata apa dia dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kamu dengan amalan-amalan sab'an yang tujuh. Kerana tidak ada yang kamu tunggu-tunggu melainkan dia akan mendahului kamu. Apa dia? Kemiskinan yang melupakan. Sebelum daripada mari kemiskinan ni, jangan kita tunggu hak ni. Walaupun kita orang miskin, jadilah orang miskin yang sentiasa ingat Allah SWT. Ni dahlah miskin. Miskin tak ingat Tuhan pula. Dahlah miskin dah, atas dunia susah dah. Akhirat ni susah pula. Kalau dia miskin atas muka dunia, dia sentiasa redha dan buat beramal soleh. Ne, maka akhirat ni kemiskinan dia tu diganti dengan kekayaan. Tetapi kalau dah sudah atas dunia ni susah, dahlah susah. Ne. Akhirat ni susah pula. Ha, dia panggil ni, dia panggil kemiskinan yang melupakan diri. Yang kedua, jangan tunggu kezaliman. Dia panggil bila kaya jadi zalim. Bila kaya jadi zalim. Dia kaya ni jangan jadi kaya zalim. Jadilah kaya yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dengan kita kaya tadi, orang-orang miskin fakir jadi senang. Dengan ada kita kaya ni, kaya ada sedekah, kaya ada bagi makan korang. Sebab kita kaya. Nenek, kita kaya. Kita boleh menyantuni orang-orang susah tadi. Bila ada orang kaya dalam sebuah kampung, dia tu patut-patut orang kaya tu dia kena ada jung dia. Kita tengok, setara mana orang kampung kita tu, kok susah-susah. Kita tengok kan, kita beri sumbangan beras kau berapa kau. Bila ada orang kaya, jangan ada orang kaya. Bila ada kaya dia tadi, orang jadi kau susah. Jadi kau susah. Ada orang kaya, dia tolong orang miskin, tetapi dia panggil ambil kesempatan di atas kesusahan orang. Dia bagi pinjam duit dia, dia jadi alim. Dia kaya dah. Dia buat hutang dia tadi, nak tolong-tolong tadi boleh. Kita tolong, tapi dia mau kena bayar berapa persen lebih. Dia buat nego pula. Dia kaya dah. Patut-patut tak payah buat gitu. Sedekah saja. Dan satu lagi, seterusnya Nabi kata bersegera. Sebelum daripada apa dia? Maradan mufsidan. Sakit yang merosakkan. Sekarang ni tuan-tuan semua, masa kita sihat ni kita guna. Bila kita sakit, kita takut kitanya duduk melayani sakit tadi, maka kita pun dia panggil apa? Sakit yang merosakkan. Merosakkan. Kalau kita kata kalau sakit dengan sebab sakit tadi,
Kita pun tak boleh ingat Tuhan. Duk cara ke sakit. Ada orang sakit, bila sakit, dia tidak reda dengan sakit, dia nyopoh pula. Dia panggil itu sakit yang mendatangkan, dia panggil bencana, kerosakan kepada Tuhan. Sakit-sakit, reda lah. Macam mana? Patut sakit tadi boleh pahala apa dosa. Tapi bukan boleh pahala apa dosa. Boleh dosa, tak ada pahala. Sebab apa? Sebab tidak reda. Jadi kita kejar dulu sebelum pada masa marinya penyakit-penyakit. Sekarang ni kita kejar dulu kesihatan Allah Ta'ala bagi ni. Kita guna sebaik-baik. Lepas tu apa dia lagi? Haraman mufannidan. Orang panggil tua. Tua bakar yang mengikatkan diri seseorang tadi tak boleh nak amal. Nak buat amal, nak baca Quran, tak urut. Tua, tua dah lah. Tua renta. Jadi sekarang ni kita sihat ni, kita guna sebaik-baik. Anak cucu kata lambatnya nak mati. Nak kecek, nak buat gora, nak gejala, nak interaksi, tak boleh nak kecek apa dah dengan tu ayah ni. Awak letih anak cucu cara. Penat. Dan seterusnya, aumautan mujhizan. Yang seterusnya iaitu kematian. Kematian yang disediakan. Sebelum daripada kematian ni, kita buat amal sebelum pada mati. Bila mati ni tuan-tuan semua, tak ada peluang dah. Dia mati tak boleh mari masjid dah. Dia mati tak boleh semayah dah. Dia mati tak boleh berzikir dah. Sebelum ada kita mati ni, gunalah sebaik-baik. Itu selalu ambil sebut, banyak ke istighfar, banyak ke taubat, banyak ke sayyid, baca sayyidul istighfar, banyak ke zikir sebelum ada mati ni. Dan yang keenam, dajjal makhluk ghaib yang paling jahat. Jangan tunggu masa dajjal mari. Sebelum dajjal mari ni banyak ke. Di antara amalan sebelum kedatangan dajjal ini, Nabi suruh kita baca suratul kahfi. Baca 10 ayat yang terawal ataupun 10 yang terakhir tu sampai ingat. Sebelum kedatangan dajjal, jangan dia buah. Dajjal ni dahsyat bila dia mari. Zaman dia mari tu zaman tak ada makan ni. Bila dia mari bawa makan ni, sudah. Jadi orang beriman ni dia kena ada persediaan. Antara pembantu orang panggil Allah Ta'ala akan bantu ialah amalan-amalan yang diamal sebelum daripada kedatangan dajjal itu adalah membaca 10 ayat terawal daripada surah Kahfi ataupun 10 yang terakhir. Baca sampai ingat. Buat amal tu. Dan akhir sekali iaitu as-sa'ah adha wa amar. Sebelum kedatangan kiamat. Sedangkan kiamat ni di antara bencana yang paling besar dan amat-amat pahit manusia apa ni menerimanya. Dah langit runtuh ni. Lebih dahsyat daripada bangunan runtuh. Bangunan runtuh, kalau dia lari, tidak terhempak. Tapi kalau langit runtuh, tak ada tempat nak lari. Nah, Allah Akbar. Itu kita berhenti di situ saja dulu, ayat yang ke-18. Tak habis lagi tu, ayat yang ke-18. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat yang mendatangi mereka secara tiba-tiba. Ini orang kafir, orang munafik ni. Duk tunggu masa kebinasaan saja. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada esok hari. Ayat yang ayat ke-18 ni tak habis lagi. Kita akan sambung ayat ke-18 ni. Jadi tuan-tuan semua, itulah beberapa ayat dan juga hadis yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasul. Mudah-mudahan kita beriman dan kita beramal insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, saya ucap terima kasih semua. Mudah-mudahan kehadiran kita ni ejah bi molek aku mari kerana Allah, mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi pahala yang setimpal insya-Allah. Wallahu alam, kita tangguh program kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah
dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.